Iya ya. Kita udah 2 tahun nikah. Tapi kenapa ya belum dikasih keturunan? Iya ya. Ya Allah. Semoga tahun ini kita diberi keturunan ya, Bu. Kita ke depan yuk nonton TV. Segenggam cintamu kasih ibu. Saudara, mulai Jumat 10 April 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai sektor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan ada tindakan tegas bagi masyarakat yang mengabaikan jarak sosial selama kebijakan berlaku. Ada telepon nih, dari bos. Halo, iya malam Pak, iya saya sendiri. Iya ini, lagi nonton berita nih Pak. Oh gitu. Oh jadi saya diliburin Pak, karena PSBB. Oh ya udah kalau gitu Pak. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Tadi bos aku telepon Bun, katanya aku diliburin sampai batas waktu yang belum ditentukan. Katanya sih gara-gara PSBB, jadi aku disuruh di rumah aja dulu. Ya udah, kita di rumah aja. Untuk aturan pemerintah. Iya Bun. Udah kalau gitu kita di rumah aja ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk yuk, aku mau ngomong. Ya, aku ada kabar dari. Ini apa Bun? Tes kehamilan? Apa yang hamba inginkan, apa yang kita berdua inginkan, ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Sungguh, sungguh berkah dari bulan Ramadhanmu ini, ya Allah. Kami dipercayakan dan dikaruniakan seorang anak darimu, ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Ya Allah, semoga kami bisa menjadi orang tua yang amanah bagi kepercayaanmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Semoga kami dapat mengemban amanah yang besar darimu ini, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur